Ladies and gentlemen, let's join with us at the time. Performance by Arya Tuyamu. File PLP bukti transfer palsu. Ya, hal ini sangat membantu para penjahat melakukan aksinya yang sangat-sangat merugikan banyak orang. Kalian sadar nggak sih, kalau kalian itu melancarkan aksinya, kalian menyediakan peluang untuk mereka berbuat jahat. Dan apal kalian tahu seberapa besar dosanya? Dari artikel muslim.id yang gue baca, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sisanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam hadis juga disebutkan yang artinya, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim nomor 1017. Jadi buat kalian nih, yang bikin konten file PLP bukti transfer palsu, kalian nggak sadar ya? Satu orang yang berhasil menipu saja, kalian sudah mendapatkan dosa yang amat besar. Nah, coba bayangkan, jika puluhan ribu orang mendownload file tersebut dan berhasil menipu orang sekitar 10.000 orang saja, berapa dosa yang kamu dapat? Apa sebanding dengan uang yang kamu hasilkan di video tersebut? Nyatanya enggak kan? Uang yang kamu peroleh tidak seberapa, tapi dosa yang kamu dapatkan amat-amat besar. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Maka segeralah bertobat, wahai kawanku, jangan sampai kamu meninggal, dosamu masih mengalir sampai hari kiamat datang. Nauzubillah min dzalik. Oke, kita lanjut ke pembahasan cara mengetahui bukti screenshot palsu pada transaksi. Tetapi sebelum itu, kalian harus memilih admin yang 100% terpercaya amanah. Jangan dilanjutkan jika kalian memiliki keraguan. Jika sudah sepakat memilih admin Rekber, ketika pembeli mengirimkan bukti transfer di grup, yang kamu pastikan bukanlah screenshot bukti tersebut, percuma karena semua yang ada di screenshot tersebut telah diubah. Yang harus kamu lakukan adalah meminta rekaman buktinya atau riwayat transaksi, dan saat melakukan rekaman, kalian minta rekaman tersebut di-scroll ke atas dan ke bawah seperti ini. Jika admin yang kalian pilih amanah dan bukti transfer sah, insya Allah transaksi kalian berjalan dengan lancar. Amin.